with BHS bersama Bapak Jaksa Agung, Bapak Sanitiar Burhanuddin. Tapi memang kumisnya ganteng ya. Mi, ganteng gak Mi? Hah? Soalnya sama Al-Habsi. Oh sama, Al-Habsinya sama ini pasti. kenapa? Kamu mau mengadu? Atau apa? Hah? Ada mau apa? Minta tolong apa? Ya tolong cari jodoh. Cari jodoh? Salah ya. Masa Jaksa Agung itu boksinya nyari jodoh? Barangkali ada jaksa-jaksa yang single banget. Nanti kita umumkan lah. Kita umumkan. Tadi diumumkan. Tenang, sabar. Nah, waktu kecil tuh Pak J.A. itu hobinya ngaji ya? Betul? Ngaji. Kalau Om Boy kan hobinya kabur, Pak. Bukan. Hah? Ngaji itu kan kewajiban. Oh iya. Nggak ada jur hobi. Oh. Jadi ini sebenarnya gini. Pada waktu saya lagi, kan puasa kemarin, iya, Pak. Saya ditelepon oleh teman-teman wartawan. Saya bilang, wih kamu tuh ganggu aja, aku lagi ngaji. Ditulisnya. Ya, oh, gara-gara menyatakan begitu. Ya memang saya lagi ngaji gitu, iya. Tapi kan, loh kok ditulisnya dari besoknya, loh kamu kok tulis begini? Lah kapan Bapak betul kan? Ya, saya bilang, itu mah kewajiban gak lagi ya. Itu hobi ngaji. Oh. Jadi hobinya apa, Pak? Olahraga sebenarnya. What kind of olahraga? Saya kempo dulu. Kempo? Wih. Jadi dulu itu muka saya enggak sekarang udah bagus gitu, Mas. Uh-huh. Dulu mah wandel gitu loh, Mas. Iya. Wandel saiki wis tuwek lah, wis wae. Wong wis simbah petakilan jadi. Simbah petakilan. Masih ingat Pak jurusnya kempo? Alah, ini mah enggak, aku sudah simbah petakilan, aku izin ya. Yang penting gini. Yang penting apa? Penting bisa sehat. Nah, ini ngomong-ngomong di era PSBB, Bos. Iya. Pak J.A. Kan ada istilah normal baru segala macam. Yang lalu kan ada work from home. Iya. Ya kan? Kerja dari rumah. Nah, Pak J.A. bagaimana hari-hari? Saya selalu tekankan tetap apapun yang terjadi dalam kondisi apapun, persidangan harus berjalan. Dan kami gunakan adalah dengan VCOM. Oh, VCOM ya? Ya. Online terus. Online. Ya, terus kita ya. Online terus persidangan. Tapi yang pasti kalau mereka itu sidang, jaksa ya tetap di Kejaksaan Negeri gitu ya. Kemudian untuk terdakwa lah, terdakwa di LP, hakim di kantor pengadilan, di hakimnya, di pengadilan negerinya, itu. Tapi yang terpenting kita tidak harus jaga jarak terus kan. Pak J.A., ya. Ngomong-ngomong soal normal baru, ya. Dan hal-hal yang baru yang lainnya, Om Boy punya tamu baru ini. Oh iya. Tamu baru yang rasanya kok sungguh menarik hati gitu kan. Ini dari boleh dulu ya? Ini ya dari dulu pasti. Kita ngomong laki-laki doang. Oh iya itulah. Garing. Kalau gitu aku kesini ya. Enggak di sini aja, nggak apa-apa. Ya. Kita undang tamu kita Leana Leonardo. Halo. 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 Rasanya gimana? Yeah. Ya, duduk ya. Oh iya, oh kamu persilakan Om. Oh iya. Thank you. Wah. Apa kamu mau di sini? Oh enggak. Protes enggak. Nih. Siap. Protes tadi begitu aku masuk dia duduk di situ terus. Oh. Wah. Waduh. Protes. Loh, enggak kan ladies first. Oh iya. Tapi iya. Kan kita first-nya kan Jaksa Agung. Iya, Om, ya. Ganti. Ya, Om. Begitu, kan? Apa kabar? Baik, Om. Panggilnya siapa? Ma darling atau siapa nih panggilnya? Waduh. Baby. Ana aja. Namamu kan Leonardo. Leana Leonardo. Iya, tapi panggilannya Ana. Ana. Iya, biar lebih gampang. Oh, panggilannya Ana ya. Mm-mm. Kamu tahu siapa nih sebelah? Enggak tahu. Pak Jaksa Agung. Siapa? Bapak Jaksa Agung. Iya, siapa namanya? Bapak Burhanuddin. Oh, Bapak Burhanuddin. Oh, terkenal. BHS. Burhanuddin. Oh, ini punya Bapak ya? BHS Burhanuddin Sanitiar. Burhanuddin Sanitiar. Keren. Nih, sebelum ngobrol nih Pak J.A. siapa beliau ini, ada video yang viral tentang siapa beliau ini. Apa tuh? Kamu divonis jatuh cinta tapi tidak bisa memiliki selama waktu kuliah ya? Iya. Di mana? Apakah di UGM. Seperangkat alat sholat dan emas 2 gram sudah cukup untuk pengajuan bukti yang mulia? Cukup, dok. Terdakwa dan saksi sah.
Nah, ini lagi nih yang benar ini. Tolong sampaikan kepada wanita ini bahwa dia terlalu cantik untuk aku miliki. Waduh. Saya mengaku bersalah dan siap divonis cinta seumur hidup. Wah, hashtagnya Hakim Cantik. Ini gimana untuk viral-viral begini, bagaimana? Ini fotonya waktu saya dulu peradilan semu. Jadi peradilan bohongan. Oh, peradilan bohongan. Kamu lagi apa? Main sinetron atau apa itu? Enggak, lagi peradilan bohongan buat tugas kuliah. Oh, tugas kuliah. Iya, tugas. Oh, ada ya, Pak ya? Ada. Oh, no. Biasanya risetnya juga ke praktisi. Dan ini yang nilai juga praktisi. Ada pengacara, ada jaksa, ada hakim juga. Terus? Terus, ya udah ngambil nilai. Dari kita nyusun berkas dulu. Dari dakwaan sampai putusan akhir. Lalu sidang. Oh gitu. Simulasi sidang lah. Simulasi sidang. Sudah lulus sekarang? Sudah. Dari mana? Dari FH UGM. Apa? UGM. FH? UGM. UGM. Oh, UGM. Jogja. Cum laude. Cum laude, alhamdulillah. Luar biasa, no. Sama dong sama Om. Oh, keren Om. Almost cum laude. Om mau tanya siapa gerangan dirimu dan bagaimana reaksi warganet itu terhadap viralnya videomu atau foto-fotomu ya? Masih di Talk Show with BHS.